Ledak hancur jangan. Wah. Waduh parah, belum mulai udah dirusak. Ini adalah kuis Grumpayan. Kuis rebutan ngejawab tebakan random di Minecraft dengan host yang paling random, Papa Alsa. Dan sekarang, aduh. Kita ada peserta spesial nih guys. Dari tim merah dulu ya. Tim merah ada mana? Bang Arya Desu. Udah siap-siap. Waduh. Waduh udah mati. Oke, Bang Arya apa kabar? Apakah sudah siap bermain? Siap dong. Saya sudah menyiapkan mental dan fisik secara 1000% ya. Oke, siap. Dan di tim biru ada Bang Ready Craft. Siap. Gimana Bang Ready? Apa kabar? Sudah siap bermain? Aku ready kan, aku ready. Siap. Kita akan lihat dulu monitor baik-baik. Oke. Nah, jadi kita disclaimer dulu ya, semua soal dan jawaban di kuis ini cuma bercanda. Jadi jangan serius-serius. Bercanda. Kemudian ini ada cara mainnya. Jadi di kuis ini ada 3 babak, masing-masing babak ada 3 soal. Jadi totalnya ada 9 soal. Nanti peserta akan ngerebutan ngejawab pertanyaan dengan cara mencet tombol yang ada di atas meja. Nih, di atas meja sini ya. Nanti tombolnya akan muncul otomatis. Secanggihnya. Terus kalau benar dapat 10 poin, kalau salah minus 5 poin. Oh my god. Ya nih bahaya. Jadi soal dulu, pencet tombol baru jawab. Kalau misalnya tombol dipencet sebelum soal selesai, itu peserta harus jawab dulu ya. Aduh. Baru soal diselesaikan. Dan satu lagi, tidak boleh toxic. Oke, saya anak polos kok, tenang. Oh, siap. Intinya cepet-cepetan mencet tombol, oke? Baik. Sebelum kita masuk babak pertama, mari kita skip dulu yang mau lewat. Babak pertama, tebakan dari viewer. Di babak ini, peserta akan ngejawab tebakan dari viewersnya Papa Alsa yang udah ditulis di kolom komentar. Asik. Yang pasti jawabannya asik juga random. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari The Soul Knight. Hewan apa yang berawalan huruf J? Hewan apa yang berawalan dengan huruf J? Waduh, tim biru. Wah, gercep nih. Hewan anu. Banyak loh, ada jerapah, ada jangkrik, apa ya kira-kira ya? Ntar. Hewan anu. Baik, kita kunci jawabannya hewan anu. Ya, kunci. Kunci. Mari kita lihat baik-baik apakah jawaban yang dimaksud dari The Soul Knight. Yang benar adalah semut. Hah? Ya kayak. Ini mataku nggak rabun kan? Wait. Kok semut pak deh? Nggak tahu nih juga. Ini deh, aku salah masuk ruang kuis deh. Ini dari mana ya? Bisa tolong dijelaskan The Soul Knight J-nya ini semutnya dari mana yang ada J-nya ya? Iya nih, tolong The Soul Knight tolong ya. Ini gak nyambung sama sekali. Berawalannya J, ini semut berawalan dari S. Anda tamat TK apa gimana, men? Random banget ya. Kalian gak lihat itu, makanya ini matanya jeli dong. Tuh di depan S ini ada J loh tuh. Mana sih? Oh, semut bacanya tuh. Semut. Gitu. Ini tuh pakai ejaan lama ini. Oh, bisalah. Semut ya. Ya, kita ini kurang belajar bahasa Indonesia ini, aduh. Dan karena salah, Bang Reddy dikurangi 5. No! Ini tolong ya yang buat soal minimal lulus TK dulu lah ya, Bang. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Tebakan dari Ira dan Diva. Buah apanya sakit? Apanya ya? Ini maksudnya buah-buah apanya sakit? Apa buah-buah apa yang sakit ya? Buah-buah apanya sakit? Buah apa? Buah sakit aduh sumpah. Muter-muter. Buffering nih otakku. Buah sakit aduh. Mamal sama. Tim merah.
buah apanya sakit? Kepalanya dong. Kepalanya. Apa ya, kepalanya. Apa maksudnya adalah buah-buah apa yang sakit? Iya, mungkin sih kepalanya dong. Kepalanya ya. Kan buah nih. Kita kunci. Kepalanya dong. Kepalanya dong. Parodinya kedondong, kepalanya dong. Nah, kepalanya itu. Dong. Baik, kita kunci kepala dong. Dan yang benar adalah buah alpukat. Apa ini pertanyaan? Oke, nice. Nah, ini setidaknya lebih inilah masuk akal lah ya. Masuk akal. Tapi kok kesel ya? Ini penulisannya mungkin, penulisan dari pertanyaannya ya. Buah apa yang sakit harusnya ya? Ya, buah apanya sakit? Apanya sakit? Karena salah. Bang Arya minus 5. Berarti ini ntar setinggian minus sih. Eh, kemarin ada yang jawabannya dapat bener loh, plus 20 dia. Oh my god. Okay, saya apakah ada di kuis kali ini yang mendapatkan lebih dari 20? Kita akan lanjut pertanyaan nomor 3. Ini dari Akma Restu. Hewan apa yang kayak beruang? Kayak hewan apa yang kayak beruang? Hewan apa? Oke, tim biru. Hewan ini. Hewan burung beli bis. Hewan kayak beli banget bis. Dia bisa beli bis. Menarik. Nice answer maksudnya. Menarik. Oke, kita kunci belibis ya. Belibis itu sejenis burung kan ya? Iya, burung belibis. Burung belibis. Dan yang benar adalah beruang. Kalau pasti jangan tonjokin aku, ini tonjokin hostnya. Peserta mulai tantrum, peserta tantrum. Minus lagi buat Om Reddy ya. Minus 5. Babak pertama sudah selesai. Dan di babak ini dimenangkan oleh tim merah dengan skor minus 5. Oke, mau tebakan kalian muncul di sini, langsung aja tulis di komentar tebakan kalian sama jawabannya, guys. Terus jangan lupa like dan subscribe-nya, karena ini adalah kuis Grumpayang. Oke, sebelum kita masuk ke babak kedua, mari kita skip dulu yang satu ini. Babak kedua, tebak hasil polling. Oke, jadi di babak kedua ini peserta akan nebak hasil polling yang paling banyak atau yang paling sedikit sesuai sama permintaan host. Dan biar nggak berlama-lama, kita akan langsung mulai dari polling yang pertama. Siap ya? Siap dong. Oke, ini ada polling senjata yang paling kalian suka apa? Ada 4 pilihan. Pedang. Apa bahasa, aku lihat YouTube dulu. curang. Bisa gitu. Saya pilih. Ada pedang, ada kapak, ada trisula, ya? Dan panahan. Pertanyaannya belum loh. Hah? Pertanyaannya belum. Gak apa-apa lah, jawab dulu lah. Jawab dulu. Silakan. Oke. Langsung jawab nih. Jawab dong. Belum tahu pertanyaannya. Saya menjawab trisula. Walau nggak tahu pertanyaannya apa. Trisula ya. Kita kunci trisula. Jadi pertanyaannya adalah dari 4 pilihan ini, yang mana yang dipilih paling sedikit? Aduh, easy. Dan kita lihat jawabannya adalah panahan. Waduh, aduh, dikit lagi padahal. Hampir ya, nyaris ya. Minus lagi buat Om Rudy. Oke, kita akan lanjut ke polling kedua ya. Polling kedua. Benda yang paling gak guna menurut kalian. Pilihannya ada 4. Jam, semak mati, ramuan kental, sama ramuan biasa. Biasa, oke. Dari 4 pilihan ini, mana yang paling banyak dipilih? Tim merah. Semak mati. Semak mati. Ini kayaknya udah nyontek nih kayaknya nih. Oke, saya kan udah belajar, Pak De. Saya kan sudah belajar. Siap. Oke, kita akan lihat jawabannya. Apakah semak mati?
Dan yang benar adalah semak mati. Wih, bener wih. Saya sudah belajar, Pak. Plus ya, plus 10 ya. Aduh, saya ini. Gimana nih Om Rudi? Yang tidak rajin. Oke, okay, kita akan lanjut. Wududududu. Siapa tuh? Menangan. Kita akan lanjut ke polling berikutnya ya. Jam berapa kalian nonton YouTube setiap hari? Ada 4 pilihan, jam 10, jam 12, jam 5, sama jam 9 malam. Dari 4 pilihan ini, mana yang paling banyak dipilih? Silakan tim merah. Ini jujur sebenarnya agak bertentangan nih dengan aku. Kalau aku biasanya jujur nonton YouTube itu di atas jam 12 malam. Jam 12 malam. Malam, tapi biasanya kalau aku dengar-dengar berdasarkan analitik ya. Ini berdasarkan analitik nih. Kalau berdasarkan analitik, penonton YouTube paling banyak itu sekitar jam 10 pagi, Pak De. Jam 10 pagi? Iya. Apakah benar jawabannya? Kita akan lihat sama-sama. Let's go. Yang benar adalah jam 10 pagi. Gila nih. Bisa begitu nih. Aku kalah. Fiskalah gak sih? Oke guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Tantrum. Peserta yang kalah tantrum. Waduh, parah. Bunuh diri. Oke, babak kedua sudah selesai. Dan di babak kedua ini dimenangkan masih oleh tim merah dengan skor 15. Widi. 15 juga. Kamu minus. Au. Dan sebelum kita akan lanjut ke babak ketiga, mari kita skip dulu yang satu ini. Babak ketiga, tebak gambar. Ini musuh terbesar kita nih, Rit. Kadang biasanya gambarnya itu tidak sesuai ekspektasi. Ini nggak ada contekan kan? Aman kan? Aman. Jadi Pak, ini adalah babak final. Iya, kenapa? Kalau ini tebak gambarnya kalau misalkan sama nggak selingan dengan yang kepala botak tuh, Pak De. Yang kepala botak tuh. Saya nggak akan lupa itu yang kepala botak tuh. Nggak, ini aman. Aku belum belajar. Oke, ini babak final ya. Jadi ini adalah babak paling gampang. Kalian cuma nebak gambar yang diberikan sama host dengan clue yang random ya. Nggak sih, Pak De. Kayaknya nggak gampang sih ini, Pak De. Oke, biar nggak berlama-lama, kita akan langsung ke gambar pertama. Aduh. Wih, ada bapak tentara nih. Jadi kalau kita tahu ya, kan tentara mengabdi kepada negara ya. Dan selain itu dia juga punya skill seperti menggunakan senjata, membersihkan senjata, dan lain-lain. Kira-kira dari gambar ini, tentara ini lagi ngapain? Aduh. Ntar. Gak bisa asal tempat. Biru! Aduh. Dia lagi ini. Gak apa? Wah, pepalsa. Dia sedang push up. Sedang push up. Kita kunci ya. Gimana ceritanya dia push up posisinya begitu? Lah mana kita tahu kan. Itu di bawah dia terungkup. Push up ya. Oh, bisa sih. Bisa benar-benar. Oke, kita kunci push up dan kita akan lihat jawabannya yang benar adalah lagi nyetrika. Posnya, hey, sadar. Posnya. Jadi selain punya skill bertempur atau merakit senjata, dia juga punya skill rumah tangga, guys. Saya kira lagi ini, Pak De. Saya kira lagi nongkrong di warung kopi nih, lagi entah lagi makan gitu kan. Bisa sih. Okay, ya. Ya, aku calon tentara sih ini, aku udah bisa nyetrika. Harus bisa nyetrika dong. Iya, aku jago banget sih. Kita kurangin dulu Om Ready minus 5. No. Minus 20. Oke. Gimana sih? Makanya belajar tahu. Kita akan lanjut ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2, let's go. Wih. Ada bapak-bapak ini, kalian bisa lihat Bapak Horman Faris. Bapak-bapak ini menggunakan jas coklat, kemeja berdasi garis-garis, rambutnya klimis kayak rambut tukul nih ya. Aduh,
Kira-kira bapak ini sedang apa, guys? Iya, kayak Hotman Paris dong kalau di zoom dari mukanya. Itu makanya. Enggak dong. Iya, sedang. Sedang apa dia? Tim biru. Saya. Boleh tim biru. Dia ini lagi berenang. Rendem banget jawabannya. Dari coba mana berenang? 99% soalnya kalau dilihat dari posenya ini dia mau nyemplung ini. Mau nyemplung ya. Oke, baiklah kita kunci mau lagi berenang ya. Mau berenang. Dan kita akan lihat jawabannya adalah lagi menjual bakso cilok. Enggak jauh lah, kan di ini di kolam renang kan biasanya ada penjual cilok juga tuh. Ini di sini ada orang renang ini, Di. Mana nih? Gas LPG dibeli gas. Wah. Oke, minus 5 lagi ya buat Om Reddy ya. Yeay. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Wih. Oh my god. Ini jebakan. Ini saya masih ingat kemarin ya pada ya yang jenggot. Apa itu? Yang jenggot itu. Ini enggak bisa nih. Ini kalau kita lihat ada rambut warna pink. Ini kayaknya si wig ya. Wig atau rambut beneran ya? Enggak tahu juga deh. Terus ada bibir. Ih, bibirnya kok merah pink gini ya? Apakah dia menggunakan lipstik? Bibir di mana-mana semua biru. Biru. Woi, aku mau jawab. Oke, tim biru boleh. Ini adalah orang yang sedang terjun payung. Orang yang sedang terjun payung. Tapi pertanyaannya bukan itu, sayang sekali. Pertanyaannya ini siapa gitu. Pertanyaannya orang adalah siapakah orang ini? Iya, orang terjun payung. Oke, terjun payung ya. Kita kunci. Iya. Mungkin Bang Arya mau jawab kira-kira siapa nih? Coba. Pikiran ini nih, Bang Reza Arab nih. Kan rambutnya ini nih, blonde juga, Pak De. Reza Arab. Oke, clue-nya dia kalau ada dia, cewek-cewek ibu-ibu langsung histeris. Baik, kita kunci tadi apa? Bang Reddy bilang apa tadi? Orang terjun payung. Orang terjun payung. Mana ada orang terjun payung begini. Kita akan lihat jawabannya adalah Andre. Jawabannya gak kebayang gak sih? Tolong dong LPG-nya dong. Oh, LPG boleh nih LPG ini. LPG 120.000 gas LPG. Nah, gitu dong. Nah, sip. 120.000. Gas LPG 120. Ngantri. Kita kurangin dulu deh. Minus 5 buat Om Reddy. Yeay. Oke, babak ketiga sudah selesai. Dan pemenang dari episode kali ini adalah tim merah. Tim biru, yeah, let's go. Kamu minus 30. Tim Hello. Merah Bang Arya Desu dengan skor 15 poin. Oke, selamat buat para pemenang. Selamat. Hadiahnya mau HP atau mau laptop nih? Aku mau sepeda dong. Sepeda. Kita kasih semuanya aja ya. HP, laptop, dan uang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Dan terima kasih juga buat peserta kita, ada Bang Arya Desu dan Bang Reddy Craft. Terima kasih udah main di sini. Semoga tidak menyesal. Sama-sama. Saya sangat sekali menyesal. Minimal HP sama duitnya jangan main apa, minimal nyata lah. Terus buat yang belum subscribe, silakan di subscribe karena ini adalah kuis Grompayang.